Berikut adalah daftar unggulan yang harus kalah di babak pertama Badminton Asia Championships 2024. Daftar pemain unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama adalah ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, yang harus kalah dari ganda putra Malaysia, Go Se Fei, Nur Izzuddin, dengan skor 13-21 dan 18-21 dalam durasi 44 menit. Selanjutnya, daftar pemain unggulan kedua yang harus kalah di babak pertama adalah ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, yang harus kalah dari ganda putra Thailand, Supak Jongko, Kitinupong Kedren, dengan skor 21-15, 16-21, dan 17-21, dalam durasi 1 jam 16 menit. Dan daftar pemain unggulan terakhir, yang harus terhenti di babak pertama, yaitu ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, yang harus kalah dari ganda putri Korea, Lee Yulim, Shin Seung Chan, dengan skor 20-22 dan 18-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Sementara itu, satu pemain unggulan yang harus mundur dari Badminton Asia Championships 2024 adalah ganda putra India, Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty.